mengalihkan pandangan mata sejenak. Di lapangan sebelah utara akan terjadi dua tim tangguh yang akan menentukan nasibnya di partai puncak grand final nanti yang insya Allah akan digelar sekitar jam 12. Nampak penjaga gawang dari Persita Kabul Widiono yang juga penjaga gawang Elite Pro Bayangkara, bahkan pernah membawa Bayangkara menjadi juara Suratin U17 tahun yang lalu. Luar biasa Kabul Budiono, pemain kelahiran Blitar Jawa Timur ini pada sore hari ini memperkuat tim kesayangan Wong Tulungagung Persita. Yo, akan kita sama-sama saksikan drama adu penalti ini. Dan nampaknya penendang yang pertama saudara Alvin dari Akademi Arema nomor 38, pemain asal Ambon ini, Alvin Tuasalamoni Adie Pemonaani. Rambutnya persis. Kita tunggu lagu perdana dari Akademi Arema. Kosong. Selanjutnya Al-Gujo yang pertama nomor punggung 9 Bagas Eka. Bagas Eka sayangnya rambutnya rak ribu. Nomor ribu Bagas bagus. Nomor punggung 9 Bagas Eka. Yang sama satu-satu. Selanjutnya Al-Guju yang kedua dari Akademi Arema, Fadel Castro. Castro ini terinspirasi dengan pemimpin yang sangat luar biasa, Fidel Castro dari Kuba. Fadel nama burung dari Akademi Arema. 9-8. Selanjutnya Al-Guju yang kedua dari Persita Deka Kili. Oh, Kili ini lahirnya dari Bali. Gak enak manungnya tapi Kili. Nomor 26 dari Persita sebagai Al-Guju yang kedua. Akankah mampu menyamakan kedudukan atau sebaliknya? Kita tunggu bersama-sama. Oh, di tempat yang sama, 2-2. Al-Guju yang ketiga dapat nomor 87. Sesuai dengan namanya 87, kelahiran dari Arema tahun 87. Ruben Sanadi, pemain asal Papua tapi kulitnya kuning. Ruben nomor 87. Diono alias Iqbal Samad. Dan selanjutnya Al-Guju yang ketiga nomor punggung 8 M. Yuda.
luar biasa oleh penjaga gawang akademi. Selanjutnya Aldojo dari Akademi Arema nomor 34 Rico Simanjuntak. Tapi ini Rico asli Malang bukan Batak. Rico nomor 34 akankah mampu menambah jumlah gol dari timnya? Dio nomor punggung 4 main tinggi besar ini, akankah mampu membobol gawang dari Akademi Arema atau sebaliknya? Nomor punggung 4 Dio. Biasa ini.
Dengan demikian maka Persita yang berhak tampil di grand final tidak apa-apa, orang masalah. Arema juga luar biasa, hanya kalah keberuntungan saja. Dan tarik jabat tangan luar biasa. Inilah indahnya sepak bola, indahnya sepak bola. Lapangan kita saling beradu gengsi, adu lari. Akan tapi di luar lapangan kita tetap sahabat, tetap teman. Inilah calon pemain-pemain masa depan Jawa Timur. Saya doakan tim anak-anak yang tampil di Dispora Cup ini akan menjadi pemain-pemain profesional. Minimal Liga 3 lah aku. Ya aku Liga 3 sebetul. Tapi ada ibu tentu yang minimal Liga 3 aja. Luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Arema yang tampil cukup sportif, cukup luar biasa. Walaupun termacarikan anak-anak kelahiran 2006, akan tapi sangat luar biasa menghadapi Arema. Dan selamat dan sukses, yo Persita, jabat tangan semua, luar biasa. Inilah indahnya sepak bola, kebersamaan. Ayo, tarik jahat Persita. Hanya 30 menit. Orang sambut teman-teman bisa kontrolin mau, ya musik.